Menjelang pemilihan umum anggota legislatif April mendatang, kegagalan dalam pemilu di Tenggarai bakal menyebabkan sejumlah caleg yang tidak siap mental akan terganggu kejiwaan. Ya, rumah sakit umum daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi siap menampung caleg yang gagal menjadi wakil rakyat di DPRD yang berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH Kota Sukabumi atau biasa disebut Rumah Sakit Bunut siap menerima pasien calon anggota legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan karena gagal dalam kontestasi pemilihan umum April mendatang. Rumah sakit milik pemerintah kota Sukabumi tersebut memiliki ruangan kejiwaan untuk merawat pasien yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal menjadi anggota DPRD. Rumah sakit pun telah menyiagakan satu orang dokter ahli kejiwaan ditambah 11 orang perawat. Humas RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi, Dr. Wahyu Hardiana mengungkapkan pihaknya tidak menyediakan tempat khusus untuk merawat para caleg. Secara khusus kami tidak mempersiapkan ruangan secara khusus uh, untuk untuk caleg yang tidak terpilih ya tapi pada prinsipnya akan ditempatkan sesuai dengan diagnosis penyakit yang ditemukan begitu. Apabila pasien tersebut didiagnosis gangguan kejiwaan, maka beliau akan ditem ditempatkan di uh, bangsalan jiwa begitu. Tidak tidak ya akan disesuaikan penempatannya begitu ya. Apakah di bangsal saraf atau penyakit dalam. Dalam menangani pasien Pihak rumah sakit menyatakan tidak akan membeda-bedakan pasien umum dengan pasien calon anggota legislatif yang gagal menjadi anggota DPRD, Budi Setiawan, Bandung TV.